Assalamualaikum semua, saya Joe Frizo dan sekarang terberada di Valencia, Spain untuk temu ramah eksklusif bersama Tengku Mahkota Johor. Apa khabar Tengku? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kerana menjuari Liga untuk kali ketiga berturut-turut. Terima kasih. Dan, mungkin Tuanku boleh terangkan apa yang membawa Tuanku ke tanah Spanyol ni. Pertama sekali sebelum kita mula, saya ingin mengucapkan takziah dan ingin sedekahkan juga Fatihah kepada semua sekali keluarga-keluarga dan juga mangsa kebakaran di Hospital Sultan Aminah. Doa saya sentiasa berada bersama mereka. Saya di Spain oleh kerana saya dijemput untuk attend annual gala dinner La Liga bersama dengan semua sekali presiden-presiden klub dan juga owner-owner klub di Spain. Saya juga dijemput untuk memberi ucapan di World Football Summit and di Valencia oleh kerana kita ada perjanjian baru yang saya perlu sign antara JDT dengan Valencia untuk jangka masa panjang dalam program akademi kita dan juga berkenaan dengan pembinaan akademi baru kita di Johor Bahru. Adakah ini bermakna akan ada lebih kolaborasi di antara JDT dan Valencia di masa yang akan datang? Ya, sudah tentu. Because saya tengok dalam banyak-banyak after selepas dah menilai semua sekali klub, saya rasa klub Valencia yang paling sesuai untuk JDT teruskan kita punya inisiatif berkenaan dengan program akumbi kita kerana ia tak melibatkan banyak untuk klub kami keluarkan wang. Kami ada perjanjian, kami ada fahaman yang sangat baik antara berdua dan kami ada formula untuk pastikan yang benda ini akan jadi satu kejayaan buat klub kami berdua. Adakah persahabatan dan hubungan Tuanku dengan Peter Lim memudahkan lagi proses kolaborasi ini? Ya, sudah tentu. Kerana saya rapat dengan Mr. Peter Lim. He is also my business partner. Dan saya rasa perhubungan rapat ini adalah juga main peranan yang penting antara JDT dan Valencia, di mana saya terima satu kelebihan yang kami tak payah keluarkan wang untuk menghantar footballers kami kemari dan juga coaches kami kemari untuk belajar dan mantapkan lagi ilmu mereka berkenaan dengan bola sepak. So saya rasa perjanjian antara Valencia dan JDT amat positif dan lebih banyak advantage daripada disadvantages. Mungkin ramai yang tidak tahu yang it seems like you have been making a lot of major moves, you know. Yeah. Now you are rolling with the big boys of football. Yeah. You have a very well-publicized friendship with Juan Laporta and also Jorge Mendes. Well, I know him through Peter Lim because Peter is very close to Juan Laporta, which is ex-Barcelona president, and also Jorge Mendes. But I knew them from there, and these are all the top big boys of the football world. I mean, Jorge Mendes is the agent of Cristiano Ronaldo, Di Maria, and all the great players. And of course, I mean, to have them, to know them, and being friends with them, helped me a lot as well in my football club, sharing views and opinions. And I think also they acknowledge the idea of JDT Football Project. So mereka memang memberi satu pengiktirafan yang tinggi kerana mereka percaya yang program projek JDT dalam jangka masa panjang kita akan memberi hasil tanda-tanda yang positif dan pada saya amat besar hati yang mereka memberi pengiktirafan ini kepada saya dan percaya dan ingin juga membantu. Juan Laporta juga telah baru-baru ni has been named an honorary lifetime member of the football team. Does this mean there will be some sort of collaboration with Juan Laporta in the future? For sure, because I think I think that, you know, there will be more big names in the football world will be involved with JDT Football Club for sure. I think Jorge Mendes, Juan Laporta, Peter Lim,
and probably you're gonna have ex-players as well, maybe Ryan Giggs or Gary Neville and things like that. So who have recently visited Johor? Yeah. So I think mereka acknowledge idea dan falsafah dan visi kita. Dan saya rasa mereka pun in Southeast Asia this is very new. Ini adalah benda yang sangat baru. Dan mereka pun saya rasa berminat untuk ada berada dalam sebahagian projek tersebut dengan JDT. Whether they want to be members of the club or main peranan yang penting yang mana mereka boleh bersuara dalam dalam projek tersebut. You are also here. You will also be in Madrid this weekend, yeah, to give a keynote speech. Yeah. And you are the only Southeast Asian, yeah, tokoh bola sepak daripada Southeast Asia. Apakah yang akan dibincangkan pada World Football Summit? Well, I think mereka nak tahu, mereka ingin tahu macam mana saya telah berjaya membawa JDT ke peringkat ini. Bukan saja di dalam tetapi di luar padang juga. Whether it is in kita punya facility, social media, perhubungan kita, collaboration kita dengan klub-klub besar, marketing kita, kita punya financial strength, and of course all the success that we have, this instant success, and now we have to work on the long term success, which is our project. So mereka ingin saya memberi ucapan berkenaan dengan isu tersebut dan macam mana kami boleh sebagai klub bola sepak, sebagai sukan bola sepak, boleh memberi lebih lagi sumbangan kepada masyarakat in terms of education, pelajaran dan juga youth project untuk add more discipline to create better human being in the future. Kembali kepada bola sepak tanah air, banyak perbincangan dan perbualan hangat di Malaysia yang sekarang ni ada huru-huru mengatakan Tengku akan mengambil alih kepimpinan FAF. Adakah ini benar? Bagi saya berterus terang, saya rasa saya tak perlu jadi presiden FAM untuk membantu bola sepak tanah air. Yang perlu membantu dan yang boleh meningkatkan bola sepak tanah air sebenarnya adalah ahli gabungan tiap-tiap pasukan yang bertanding, state, clubs yang kena main lebih peranan. Kerana FAM hanya badan induk, they are just the custodian of the league, you know. So semua kena main peranan. Dan bagi saya, saya tak perlu jadi presiden untuk meningkatkan bola sepak tanah air. Bagi saya, that saya boleh memberi pandangan, cadangan, share my vision, share saya punya knowledge, saya punya context untuk membantu bola sepak tanah air. Dan juga saya tak nak lepaskan JDT kerana saya punya projek di JDT baru 30%, tak sampai 50%. Dan bagi saya, banyak lagi kerja saya di JDT yang belum selesai. So kalau nak saya memberi sumbangan dalam segi idea dan bersuara untuk kebaikan dan untuk improvement dalam bola sepak tanah air, saya will buat. But to be the president, saya rasa tak sesuai oleh kerana ada conflict of interest kerana saya owner club bola sepak Johor Darul Ta'zim. Takkan Roman Abramovich atau katakanlah Roman Abramovich, owner of Chelsea, suddenly jadi FA President of England. It doesn't make sense. Tak masuk akal. Sama juga, takkan Peter Lim, owner Valencia, kena jadi President La Liga. Betul. So benda ni akan jadi conflict of interest dan tak adil. Dan saya rasa itu pasal saya tak nak jadi President. Dan saya nak memberi, tapi saya tetap akan memberi bantuan, tak kisah cara financial atau cara memberi cadangan, memberi idea, gunakan saya punya kontak untuk cari orang-orang yang sesuai berada dalam persatuan bola sepak Malaysia yang boleh membantu bola sepak Malaysia. Terima kasih Tengku. Mungkin satu lagi soalan terakhir. Ya. Ada huru-huru juga mengatakan Tuanku berada di Spain untuk mencari pemain bola sepak baru untuk teruskan JDT untuk musim depan. Komen. Kami ada satu relationship perhubungan. Agent kami sangat rapat dan bekerja rapat juga dengan Manchester City punya scout. Manchester City punya scout adalah mereka ada scout di keliling dunia. Di South America, di Europe dan juga di Asia. So, bagi saya, pemain bola sepak amat penting. Obviously, we need good players. Tetapi footballers come and go. Saya sentiasa want to do things in advance. Bermakna untuk sign player muda
yang ada harga yang orang ingin beli, and tak guna nak sign player yang datang di Malaysia untuk retire. Saya nak sign player yang boleh memberi sumbangan kepada pasukan tetapi ada harga jikalau ada pasukan-pasukan lain ingin beli pemain kami. Tu pasal kalau kita tengok, bukan saja di JDT tetapi di JDT2 juga kami ada player-player muda. Macam for example, kita punya Bonfim, kita punya defender daripada Brazil. Kita juga akan ada player muda daripada Argentina dan juga daripada Spain. And yeah, kalau boleh saya memang ingin to have a big signing kerana JDT punya identity marketing secara global, tetapi kami belum ada di tahap untuk membuat big signing. Kami sekarang hanya patut beri tumpuan kepada kita punya program pembangunan, and hopefully to be consistent dalam segi performance kita every year. So that is more important than having a big signing. Right, Mas Etunggu, it's really nice chatting with you, and thank you for this nice gift. Hopefully I can make full use of it when I get back home. Maybe any last words for JDT fans all over the world? No, saya ingin sampaikan kepada penyokong-penyokong JDT di seluruh dunia, iaitu kita sentiasa kena bersatu, and obviously sentiasa memberi sokongan kepada kelab kita kerana kita ni masih kelab muda. Kita tak sebesar macam kelab bola sepak yang lain macam Selangor, Pahang, Kedah, Perak, Kelantan semua. Kita adalah kelab yang kecil tetapi impian yang besar, dan kami hanya baru 30% saja dalam projek kami dan panjang lagi perjalanan kami. Saya pun masih muda, saya baru 32 tahun. Nak bandingkan dengan presiden-presiden kelab-kelab lain, saya very passionate still, and bagi saya kerja saya di JDT ni belum selesai lagi. So sentiasa bersatu. Please tahu yang dalam sukan bola sepak ni, datang mana-mana sukan dalam dunia, ada kalah dan ada menang. Apa yang penting adalah kami sentiasa memberi sokongan kami demi projek dan pembangunan bola sepak Johor dan identiti. Bagi saya, jikalau JDT tak menang piala, saya tak kisah, kerana saya lebih inginkan JDT mencipta sejarah di dalam dan di luar padang, membuat benda yang betul. Projek pembangunan, infrastruktur yang mantap. Saya lebih kisahkan, saya lebih orang kata bersyukur yang dunia luar kenal JDT. Tak guna menang berpuluh-puluh piala pun apabila awak tak pernah, dunia luar tak pernah dengar nama awak. So bagi saya itu adalah salah satu pengiktirafan, satu kehormatan yang saya hargai, yang dunia luar tahu nama JDT dan orang acknowledge projek kita dan idea kita, and that is more important than winning titles for me. Terima kasih Tuanku Patik, mendoakan kejayaan untuk Tuanku dan untuk pasukan Tuanku yang berterusan. Ladies and gentlemen, salute and much respect, His Royal Highness the Crown Prince of Johor. Thank you. Boom.